sempi. Hari kita mutar kita pi dua kong. Kita bangun lagi dia suwi sempi. Gara-gara tadi malam bertawanan. Latif! Suruh deh ngapa nih kong tidur sampai bangun cek. Tidur terharap aja lah. Baik karena dengar kita pantun ini satu. Toma sasa mahati hoku, toma ruang mahati koa. Biasa hotu-hotu apa dan gula. Suruh deh ngapa nih kong bapak pantun sampai. Orang pikir, orang pikir tapi hari ini terhadap nih kong bapak pantun apa juga. Hida hida mina, hida hida mina, jang foloi waru mina dahi inga. Tapi Wanti, mari kita bilang pengana berapa? Mana ada KTP kata Rana? Ada nih, dia pokok. Boleh kita pinjam, Rana? Si, buat? Sudah, tenang sudah. Kita pinjam berapa saja? Ini. Mari, kita sedikit. Sudah nanti dua bagi dua. Ya Allah, kita bawa pinjam lagi. Cuma bawa parang nih. Ya ampun. Boleh kita pinjam, Rana, tapi KTP ini? Yuk, bawa ada. Yuk, nanti kita habis berusaha, kita ke sepuluh. Iya, iya. Oke. Oke. Hei, serius sampai. Oh, Fani. Oh, iya dong, Kak Fifi sudah datang. Anda langsung di kalau waktu. Oh, iya dah. Hei, tapi yang jaga-jaga kalau waktu ini, yang bahaya. Assalamualaikum, Kak Fifi. Datang jam berapa? Tadi, dari tadi siang. Cucu saya, ini bisa jaru. Cucu. Bodoh-bodoh adik.
Suba jo. Jo suba. Mun kasa ino jo. Papa dutto malo si fato oro dutto dia wejo. Oh jo jo. Reng fadano takasa jo. Pangare tagisan, tagisan tama buras. Jo. Jo. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, siapa? Saya. Saya siapa? Mes saya sudah. Nama saya di dalam mes saya lagi. Saya Latif Tete. Manusia bener, manusia malu nih. Jadi begini Tete. Bukan, mana bagaimana kongsen di dalam nih? Jadi begini Tete. Ya sudah. Nah, begini Tete. Kosong nih, ngana minum talang udah deh. Ngana baca apa gagang Tete pengen cucu. Mohon maaf Tete, ini Tete pengen cucu betul. Kok ngana mau Tete pengen cucu bapuan Tete pengen cucu betul lah. Kok bikin apa kong Tete dan Tete pengen cucu buka tersama. Pisang. Makan. Yas. Kakak bakar dua. Tapi itu dua. Makan satu dulu kakak mau makan dua. Dari buku saya. Ini kakak bikin. Dia belum masak lebih baik. Tapi apa tuh? Mana juga bisa sebenarnya? Karena kan jaga percaya. Kuri mau berkas gua. Karena mau berkas jaga. Jaga-jaga mentia ini. Si Ingo mah ya. Bang. Gimana sih, Bang?
pusat. Bentar supaya. Belum mungkin lupa apa? Cih, ngalan ini udah lintampe ini kapan dia langsung jadi ini. Kas tinggal mungkin antara doi kalau yang kaya dan datang baru. Paling antara profesional sekali. Iya dah. Oh, jadi suka jadi sini. Sudah, sama pina dekat dekat situ sini. Kalau kamari itu kan. Kon, mana di mana? Tahu nih kamarnya di mana? Ya Joya, keadaan ini berkas mereka macam saya dua kara munara marorai mereka kara desi hagagi onar. Terima darah tu. Iya, Mama. Muni dua sebab aku suka ni. Boleh, Ma. Nanti jam 10 Mama ke pulang. Malah, Mama ini terlarang ke Malah. Tapi Malah lihat orang keadaan ini terhadap. Papa sudah ada, Mama sudah yang kasih besar ke Mama. Jadi Mama harap Malah lihat laki-laki yang baik-baik sadik kita. Maksud Mama, ini satu laki-laki yang baik. Baik-baik dari mana Malai? Dia mau kesemakan anak apa di Tareba Dara? Di Tareba Dara ada apa? Pikir apa tu anak terlihat Kuyadi yang sudah ada kerja itu tu? Mama ini berpikir dengan apa masa depan ini pun malah tidak berpikir. Dua ada di satu genggam cinta. Alam semesta yang ikut jadi saksi di bawah kaki gunung lama-lama. Di pinggir danau Talaga Lamo jadi bukti cerita tendua pecinta dan sayang. Di bawah daun-daun pohon jambelang dan angin
Suara burung meleo jadi tunduk di tamang berdoa untuk baku kasih kuatrinya. Kain yang tarabe dan pisang bakar sudah berlalu. Dan cahaya bintang yang pernah ikut bertamang tundua di waktu itu semulai hilang. Terus siapa yang harus kita kasih salah? Tuhan, hari ini kita duduk di bawah sabuah yang beratap daun katu. Dan irisan nada viol yang ikut kita bercerita. Sampai-sampai nada itu ikut berdosa. Di balik indahnya wangi masoru yang sempurna. Palang-palang semulai hilang kasih tutup awan ding waktu. Tuhan, kasih izin kita mengeluh. Jangan kasih jadi kita kayak lentera yang kasih tarang sebagian kecil malam abis baru gelap. Alam ini so bikin kita lupa. So bikin kita sadar kalau prinsip dan tanggung jawab itu so bukan lagi masalah baru. Sama deng angin bantu kasih jatuh daun jambula yang kasih tinggal cabang. Di mana ngana bawa kita perasaan Tuhan, di mana? Kayak kita perasaan ini berjalan tanpa tujuan. Kalau memang wangi masoru tak cukup bikin kita hati damai, maka izinkan kita tunggu rembulan yang nanti datang untuk kasih obat kita perasaan lelah dan rindu yang tak tunda. Rasa dari cinta secerita.